Hi class, sekarang kita dah tengok latihan 3 dalam topik 5 statistik latihan 3. Jadi latihan 3 diberi kelas 4, dia suruh cari frequency distribution table ataupun jadual kegerapan. Lepas tu disuruh cari mean, variance dan standard deviation. Kita dah cari, okay. Mungkin kita boleh juga masukkan polygon graph, histogram graph, okay, kita tambah. Jadi seperti biasa kita ada di sini, saya akan tunjukkan 8 step. Dalam whiteboard ni saya buat 7 step dulu. Jadi step pertama, rearrange data. Bila saya rearrange, saya dapati yang paling kecil adalah 25 dan paling besar adalah 100. Ini adalah lower value, ini adalah higher value. Jadi step kedua saya adalah find the class mean. Jadi higher value tolak lower value bagi 6, 100 tolak 25 bagi 4, kita dapat 18.75. Kita lebih daripada 5 ni, kita bundarkan jadi 19 sebab dia tak boleh 20 decibel. Jadi third step, kita cari lower class boundary iaitu 25, ambil dia lower value dia. Lower class ni selalunya kita ambil lower value lah, okay? Dia mula dengan lower value. Step 4, second class boundary, sebab kita dah 19, jadi second tu mesti kena campur 19, dapat 44. Jadi third class daripada nombor ni kita campur 19. Dia tak boleh ambil LV campur 19, LV campur 19, tak boleh. Nanti dia akan jadi sama. Dia mesti ada peningkatan 19, 19, 19, sebab kita dah cari lebar dia, julat data dia adalah 19. Okay, width dia, julat data tu width. Okay, jadi step ke 6 adalah, jadi kita kena buat ini sampai, sebab kita ada 4 kelas kan. Jadi kita kena buat lagi 4 lah. Okay, jadi di sini kita ada first upper class. First upper class boundary, dia punya formula adalah first lower class campur dengan n tolak 1. Jadi first lower class ni, ini saya panggil lower class lah, saya letak LC. Ini 25, ataupun kita terus boleh letak sini LB pun boleh. LB campur n tolak 1, boleh juga. Okay. Jadi 25 campur 19 tolak 1, 18 lah. Dia mesti kurang 1. Jadi kita dapat 43. Second upper class, jadi kita kena ambil second upper class, eh? Kita tak boleh ambil lower dah. Jadi second upper class 44 ni kita bawa ke sini, 44 campur 18, itu 19 tolak 1 dapat 62. Jadi kita kena buat untuk second dan untuk fourth. Jadi itu adalah kita settle sampai step 7. Okay, next kita akan tengok bagaimana kita nak buat jadual ketetapan, dan juga kita nak cari, kalau nak cari mean, kita kena ada midpoint, kuasa 2. Lepas tu kita nak cari hasil jumlah, baru kita boleh cari mean, variance dengan standard deviation. Ada formula dia. Tetapi kita akan buat jadual kekerapan. Kita buat polygon graph, kita buat ogive graph. Lepas tu kita buat mean, variance dengan standard deviation. Saya akan tunjuk. Jadi soalan ini complete apa yang kita belajar dengan jawab soalan ini. Dan soalan ini mirip kepada case study kamu yang bakal kamu akan buat. Jadi kalau kamu faham yang ni, case tadi dipermudahkan. Cuma bahagian data ni, you kena collect data sendiri dan buat analisa seperti ini. Ini yang kita nak dalam case tadi. Okay, jadi dalam next video saya akan sambung step 8 dan seterusnya. Bye.